Teman, ini ada pucuk bambu ya. Kita bukan ngambil rebung dari bawah, tapi dari pangkal. Ini banyak tuh. Nah, seperti ini. Jadi cukup dipotongin aja. Tuh, bambu yang masih muda. Nah, seperti ini. Kita cari, kumpulkan. Seperti ini. Yang kita ambil itu yang bagian atas. Masih muda. Enak ke depan. Kita teman, kita nemuin ini rebung, tapi rebungnya rebung kecil. Ah, ini banyak bulu. Oh, ada bulu-bulu yang gatal. Hati-hati juga. Tadi yang di bawahnya juga ada nih biasanya. Jadi belum kelihatan ya. Teman, kita cuci dulu. Tuh, kita kupas. Ini ada bulu tajam. Ini gak perlu dikupas teman-teman. Cuman kita potong-potong segini. Jadi kita langsung tagogin aja. Oh, ya rebungnya kecil juga ada. Yang ukuran agak setengah besar ya. Kita potongkan di sininya. Soalnya biar masuk. Wah, ini bulunya sangat gondrong ya. Masukkan, pokoknya ini harus direbus. Jadi kita nyalain api. Ini biasa. Kita nyalain api. Ya, semut. Ini rebungnya harus direbus dulu teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini membutuhkan waktu yang agak lama, kisaran 1 jam atau 2 jam, soalnya ini rebungnya itu rebung pahit ya. Mudah-mudahan rebung yang di Jerusalem itu tidak pahit. Ini kalau saya pernah coba, ini pahit. Yang sering saya dikonsumsi itu di sini, kalau yang orang konsumsi itu rebung kuning atau bambu kuning, haur peneng. Namun ini haur hijau. Kita coba apa rasanya ini enak atau tidak ya. Jadi biar racunnya itu hilang, jadi harus pengerendamannya itu harus lama. Biarkan dulu sampai saat ya airnya.
Ya teman-teman, ini bentar lagi sepertinya kisaran 50 menit. Sampai ini airnya sampai saat ya. Dari segi warna ini udah mulai agak kekuningan. Kalau yang kecil ini kerendamnya sangat kerendam ya. Yang selamat biar matangnya itu enak. Cuman kita cuma dapat sedikit, berapa biji. Udah matang belum sih itu? Kasih garam, Mbak. Kasih garam. Cepat dekatan, Mbak. Oke. Ini garamnya habis nih, guys. Kita kasih garam. Cukup. Aduk-aduk. Ini fungsi garam ini biar menetralkan racun dan racun yang ada di dalam bambu. Biasanya kalau yang kecil seperti ini tuh cepat matang, cuma namanya ini lama ya. Lalu airnya sampai menguning. Seperti air seperti air ini ya, air teh. Menguning. Walaupun ini pahit, teman-teman. Ini airnya pahit. Oh, ini sepertinya matang, teman-teman. Kita coba ya, cek dulu. Cek yang kecil, udah matang. Oh, ini aromanya sangat wangi, teman-teman. Tarik, rasanya pahit, kayak sedikit asin ya. Mungkin ini belum matang. Udah matang. Sebaikan. Bambu muda. Panas, eh. Lihat ini tampilannya seperti ini. Biar minum. Ini biar menetralkan racun yang ada dalam bambunya. Ini kita cuci juga sih. Oke. Lihat kupasin. Sebelum dimakan kita kupas dulu. Soalnya ini ada bubuk gatal. Memang
di sebuah penampakan ya. Oke teman-teman, kita kupas. Udah beres, ya kita lanjut konsumsi. Teman, ini udah bisa campur dengan bon cabe atau lada. Ah, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya sedikit pahit. Coba yang besar, agak lebih pahit. Ini ada sensasi ledanya teman-teman. Pahitnya itu lumayan. Namun ada yang kerasnya juga teman-teman. Kalau bagiannya keras. Keras banget teman-teman. Kalau bagian ini keras, makannya itu yang empuknya. Bismillah. Rasanya ini rebung muda ini sedikit pahit.
Nah, kalian teman, habis ini, akan kalian nantikan terus akhirnya selanjutnya teman. Lanjut.